Oke, gengs, pada kesempatan kali ini akan mereview estimasi penghasilan per bulan dan per tahunnya channel Ghea Indrawari atau Ghea Idol ya. Sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channelnya, buruan di subscribe, jangan lupa di like, comment, dan share di sub videonya. Bisa aja di sini saya akan mengasihnya berdasarkan social blade. Sekarang kita beralih langsung ke social blade-nya Ghea. Di sini tercatat Ghea telah mengupload video sebanyak 83 video. Jumlah subscribernya mencapai 486.000 subscriber. Total video view-nya Ghea mencapai 34.375.334 view. Country atau negaranya Indonesia, tipe channel Ghea, entertainment atau hiburan. Kemudian channel Ghea Indrawari tercatat dibuat pada tanggal 4 Februari 2014. Jadi kurang lebih sudah 7 tahun yang lalu ya. Kemudian total grade-nya itu B. Ranking social blade-nya menempati peringkat 225.906 dunia. Ranking subscriber-nya menempati peringkat 59.127 dunia. Ranking video view-nya Ghea menempati peringkat 174.916 dunia. Ranking di negara Indonesia sendiri menempati peringkat 2.249. Ranking tipe channel entertainment menempati peringkat 13.123 dunia. Lalu, rata-rata subscriber hariannya Ghea ini mencapai 134 subscriber. Rata-rata view hariannya mencapai 25.399 view. Rata-rata estimasi penghasilan hariannya di interval 6 USD sampai 102 USD. Dalam 30 hari terakhir, jumlah subscribernya Ghea Indrawari ini mencapai 4.000 subscriber. Lalu, dalam 30 hari terakhir juga jumlah view-nya mencapai 761.900 view. Naik 11,2%. Semoga meningkat terus. Lalu estimasi penghasilan per bulannya di interval 190 US dollar sampai 3000 US dollar. Sedangkan estimasi penghasilan per tahunnya di interval 2300 US dollar sampai 36600 US dollar. Karena di sini masih mata uang US dollar, ayo kita ubah ke mata uang Indonesia rupiah dengan mengkalikan nilai dolar hari ini ya. Estimasi penghasilan per bulan yang minimum 190 US dollar dikali 1.400 rupiah nilai dolar hari ini, totalnya 2.736.000 rupiah. Sedangkan estimasi penghasilan per bulan yang maksimum 3.000 US dollar dikali 1.400 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 43.200.000 rupiah. Lalu estimasi penghasilan per tahun yang minimum 2.300 US dollar dikali 4.400 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 33.120.000 rupiah. Sedangkan estimasi penghasilan per tahun yang maksimum 36.600 US dollar dikali 4.400 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 527.040.000 rupiah. Jadi itu lagi yang review estimasi penghasilan per bulan dan per tahunnya channel Ghea Indrawari berdasarkan social blade. Sekian konten kali ini, mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini. Thanks for watching, sampai jumpa di next video.